Okay, halo, what's up guys? Balik lagi di mana? Personal channel. Betul, jangan lupa di subscribe. Lalu like. Terus jangan lupa diaktifin tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video seru terbaru dari saya. Okay? Okay, teman-teman, jadi sekarang kita bakal nulisin video part ke 6. Kita baru bangun, kita mau ngapain aja dan di part ke 6 ini adalah spesial, mungkin spesialnya karena sekarang tanggal New Year's Eve. 31 ya Mami? Ya. Tanggal 31 dan mau malam tahun baru. Oke, ikutin terus aja keseluruhannya. Kita mau ngapain, tapi rencananya sih lagi main game. Ya kan, jauh-jauh banget tadi. Oke teman-teman, jadi sebelum lanjut perjalanan, kakak udah mandi dari sebelum sarapan dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Mami udah mandi. Lagi makan. Oke teman-teman, kita baru keluar penginapan dan udah disuguhin oleh hujan agak mendung juga, jadi sekarang kita mau kemana ikutin aja terus ya, mudah-mudahan hujannya nggak terlalu gede. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di sini, hujan gede mau turun, kita lagi nunggu mobil di depan nih gantian. Kita ada di mana sih? Brawijaya Istana Oleh-oleh. Oke, ikutin aja nanti di dalamnya ada apa aja. Kita mau cari oleh-oleh. Kita udah masuk di tempat Brawijaya. Ini pusatnya oleh-oleh di Malang. Tempatnya gede banget, luas. Dia dua lantai sampai sana. Semua makanan campur di sini, sampai ada pernak-pernik juga sepertinya di atas. Nanti kita bakal ke sana, jadi kita bakal hunting dulu oleh-oleh buat orang-orang. Kakak udah dapat apa aja, mancing apa aja nih? Seru banget kayaknya. Oke teman-teman, jadi ikutin terus, kita mau belanja oleh-oleh buat orang-orang tercinta. Kakak udah mancing apa lagi nih? Minum detox. Kopi. Kopi. Apel celup. Apa celup? Apel celup. Cobain. Kopi. Keripik apel, kok apelnya jadi keripik sih Kak? Bisa. Kok bisa ya? Keripik apel. Kok bisa ya? Oke, ikutin terus. Jangan lupa di subscribe apa Kak? Raja Balik Channel. Terus jangan lupa di like and bell. Di share. Baru aktifkan notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Raja Balik Channel. Oke, see you. Dan gini vlog. Oke, dan gini vlog. Oke teman-teman, jadi kita sekarang bakal naik ke lantai duanya. Di lantai duanya ada apa aja? Ya seperti ini. Lebih ke apa ya, pernak-pernik di sini. Oke teman-teman, di sini ada beberapa alat musik, lucu banget. Bentuknya kayak gini. Kakak lagi mainin apa? Yang ini juga lucu banget. Kayak gini. Entah buat apa sebenarnya ini. Kecerekan tapi bentuknya kayak gini. Ada lukisan juga. Oke teman-teman, kita tadi udah cari oleh-olehnya, udah dalam mobil juga, masih di area parkiran Brawijaya. Aduh, dan masih hujan gede banget. Halo guys. Halo. Jadi saya kita mau jalan lagi, tapi kondisinya memang tidak memungkinkan. Entah tahun barunya seperti apa. Di sini hujannya gede banget dari tadi. Udah sempat berhenti tapi hujan lagi.
Jadi kita merencanakan untuk pulang ke penginapan aja. Oke, jadi nanti kita mau kemana lagi atau bagaimana kita lihat ntar aja. Oke, see you. Oke teman-teman, jadi kita baru sampai penginapan. Hujan deras banget. Kita udah di villa. Hujannya gede banget. Jadi kita memutuskan untuk pulang aja ke sini. Oke teman-teman, jadi kita lagi di ruang apa ya ini ya. Pokoknya Jimmy beli squishy. Beli squishy kakak. Ini Chip and Dale tapi ini si Dale. Iya. Terus cupcake. Kue. Iya kue. Terus ini LOL. Mainan LOL tapi versi squishy-nya. Nih. Oke teman-teman, jadi malam tahun barunya kalian bisa dengar mungkin suara hujan yang begitu besar. Asalnya mau jalan lagi cuma hujannya kayak. Iya. Jadi kita pulang aja ke sini di villa. Ya udah kita mau di sini dulu. Mami juga. Iya mau. Berangkat. Kita mending di villa aja daripada hujan-hujan. Mending di sini aja. Nanti mungkin kalau nggak hujan ya kita lihat aja ntar kemana ya. See you. Oke teman-teman, sekarang udah jam hampir 6:30. Kita lagi makan sholat dan masih hujan di luar. Malam tahun baru di Batu Malang hujan sepertinya. Makanya kita nggak kemana-mana. Ini lagi makan ayam lagi. Ayam lagi. Di sini kita makan ayam. Enak banget ayamnya juga. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat kembang api di Batu Malang seperti apa. Jadi kita makan dulu aja guys. Ini teman-teman, kita lagi makan ayam geprek. Sambalnya nendang banget nih. Ya, wih, pedes. Pedes, enak, gurih. Enak gak Mami? Enak gak kak? Enak banget. Masa? Kakak habis dua soalnya. Mami juga dua. Enggak. Enak banget, banget guys. Apa? Ini suka kulitnya yang ini. Kakak suka ke apanya? Kulitnya. Ini nih. Mana? Oh iya. Dalamnya juga suka lah. Iya lah, dua. Enak banget teman-teman. Jadi, mamam. Jadi kalau makan guys, makan kalau ke Batu jangan lupa cobain geprek Batu 2 namanya. Enak banget, kalian bisa cobain. Oke okay? Ayam geprek kita makan dulu aja. Oke, halo teman-teman. Nah ini ada beberapa petasan. Kakak pengen petasan ini gede banget, tapi saya nggak berani megang, nanti mungkin nyari orang. Ini paling gede. Ini gede banget, lihat. Jadi, kakak aja tangannya gedean ini, lihat. Jadi saya pegang kayak pakai. Jadi tadi kita nyuruh orang di villa suruh nanti minta main yang ini, nanti beliin. Putar. Ya ini kembang api, ini petasan. Jadi kita mungkin tahun barunya di villa aja, mungkin jalan sedikit ke depan seperti apa ngelihat nanti. Oke, jadi ini persiapan tahun baru kita. Tunggu aja, see you. Oke teman-teman, nih si kakak pengen dinyalain kembang apinya. Sekarang masih jam 10 sebenarnya. Jadi kita lagi nyalain kembang api di samping villa, ada halaman. Jadi kakak pengen nyalain kembang apinya. Oke teman-teman, sekarang udah jam 12. Jam berapa Mas? Pas jam 00. Oke, sekarang saya ditemenin ada Mas Pongki di sini. Kita bakal nyalain petasan.
takut, kakak takut ya? Takut sama mata. Oke teman-teman, nah tinggal si petasan ini nih yang paling gede terakhir. Dia bakal kayak gimana, mudah-mudahan sesuai yang diharapkan. Aman mas? Oke. Aman-aman. Kita langsung menjauh. Menjauh. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, Mami. Eh, salim dulu. Udah belum? Happy New Year. Udah. Oke. Okay. Seru banget. Mas kakak mau lewat dadanya. Sini. Ini gak bisa kayak mami, gimana? Ya gitu. Oke teman-teman, jadi tahun barunya udah beres, kakak udah beres juga main. Ini gak enak. Rasanya di sini ada kedatangan tamu nih, Mas Pungki. Terima kasih sudah datang ke sini. Oke, sekarang sepertinya di part 6 sudah dulu, karena besok bakal perjalanan lanjut ke Bandung. Besok jadi part 7. Jadi sekarang kita bakal istirahat, beres-beres packing karena mau ke Bandung. Jadi tungguin aja di part 7 nanti perjalanannya seperti apa. Oke, terima kasih. Happy New Year. Happy New Year.